Kita tes dengan menggunakan MP3 Bluetooth sebelah sana ini ya. Ini untuk input sudah saya kasih cek RCA dari MP3. Kemudian percobaan. Volume dinaikkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Putra Nusa Avi, kita melanjutkan kemarin pekerjaan kita yang tertunda. Kita akan melanjutkan, yaitu mengganti transistor final. Kalau kemarin menggunakan TIP 3055 sama TIP 2955. Ini yang kemarin konslet ya. Ini hari ini akan saya ganti dengan menggunakan LA1104 ya. LA1104 sama SC2577. Sini kita pasang dulu transistornya. Untuk yang sebelah sini, transistor NPN di saya ganti TIP dengan 2SC2577. Kita skrup yang kenceng. Kemudian yang satunya 2SA1104. Kalau yang ini lebih lumayan ya, daripada yang TIP ini. Bisa digunakan tegangan 32-an. Yang TIP paling maksimal 18 atau 22, kecuali kalau pendinginnya mungkin heatsinknya besar, kemudian fan-nya memadai. Kemudian untuk proses penyulderan,
baru kita potong kaki kawatnya. Setelah itu kita cek DCU-nya. Nih yang kabel jack apa colok yang hitam kita sepetkan di ground, kemudian ini kita putar ke batas ukur DCV 3 volt. Kita ukur nanti di ya outputnya. Kita masih menggunakan ini trafo yang kecil saja ini. Yang penting DCU-nya dapat kita cek. Outputnya ini sambil kita perhatikan apa ini jarumnya bergerak apa tidak. Tancapkan di jarum cuma bergerak sedikit kemudian kembali lagi. Yang bagian ini yang kanan, jadi jarum cuma bergerak dikit saja kemudian kembali lagi ke nol, jadi di DCO nya tidak keluar tekanan. Kemudian kita coba pakai speaker yang kecil ini. Kita solder dulu yang ke negatif untuk ngecek sinyal suaranya. Yang ke bagian yang tadi kita ganti transistornya. Kita tancepin. Kemudian ini sudah keluar suaranya di loudspeaker. Ini ditekan-tekan. Baru kita coba yang satunya. Sekarang kabelnya yang satunya di sini kita pindah yang masih bagus tidak rusak. Kita tancapkan dulu jacknya. Sama ya ini. Sekarang kita coba pakai loudspeaker yang itu ya, yang agak besar. Ini perkabelan sudah kita cek inputnya. Ini volume. Kita kasih telunjuk kita ada kruk. Ini mana nih?
Volume, volume sudah tak buka. Ini cara perkabelan yang betul-betul ngawur. Ini output loudspeaker dikasih kabel, kemudian menuju ke campur dengan input. Betul-betul luar biasa ilmunya. Sekarang kita berikan input ini dari Bluetooth MP3. Volume yang sebelah ini, kemudian yang ini subwoofer. Jack kita tancapkan. Volume buka. Yang ini sub. Sudah chip ini. Jadi yang ini volume, kemudian yang ini adalah untuk subwoofernya. Kita cek kepanasan dari ini lah, karena belum digaspol ya, belum apa-apa. Jadi yang penting ini sudah selesai, ini mengganti semuanya ya. Dan sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah ini kita rapikan.